Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Safia Spot. Salam sehat untuk kita semua ya guys. Salam untuk para sesepuh. Oke, kali ini saya finishing habis ngerjain raket Windstorm Nano 760 Lite. Ini raket original ya guys. Untuk harga saya barunya nggak tahu. Yang tahu komen saja. Untuk patahnya di jam 9 guys. Jam 11. Terus ini ditarik senar manual ya guys. Request minta 27, saya kalau orang minta request saya lebihin. Jadi segala sesuatu kalau dilebihin itu nikmat ya. Jadi kita memberi sesuatu tanpa diminta pun akan terasa senang. Jadi apalagi sesuatu yang diminta terus kita lebihin, wah ya seneng insya Allah ya. Oke, ini brand raket dari Lining ya guys, ini original lah ya. Ditarik 27 lebih, kita cek sound ya untuk raket Windstorm Nano 760 Lite. Mantap ya guys ya. Pokoknya nanti pemiliknya mohon subscribe, like, komen ya. Tolong nanti bagikan di grup-grup badminton Anda biar teman Anda yang sedang mencari tukang sok atau pengrajin sok yang sekiranya mampu ditarik kenceng ya, saya rasa saya solusinya. Insya Allah Anda puas. Oke guys. Apa teh? Terus job yang berikutnya yang udah kelar ya guys ya. Job-job yang dari toko spot itu cuma ngesok aja biasanya ya. Ini ya soalnya. Ini job-job dari toko spot. Ini Windstorm 72 original. Untuk patahnya sama di jam 11-an ya. Ini udah jadi. Terus ada Tornado 800. Untuk patahnya sama di kisaran mendekati jam 12 ya. Sudut atas sama ada bagian-bagian sedikit ambles. Ini untuk patahnya nih guys. Ya. Kemudian tadi temennya bawain raket sama ya. Nih Lining Arnold 8000 Combat. Ini cuma ngesok doang ya. Ini patahnya di jam 10. Ya. Jam 10, guys. Oke. Ini sama. Terus ada raket dari Mizuno Promec ZX 3 kebalik. Promec ZX 3 dari Mizuno. Patahnya di jam 12. Ya, ini job-job besok karena baru masuk hari ini. Lalu ada raket RS jadul nih, guys. Super Power 90 Pro. Ini yang jadulnya modelnya masih ngerucut gini ya. Ini patahnya di jam catnya sudah beda guys. Catnya udah beda sama ini. Ini otomatis saya repair ini. Kayaknya udah pernah disok kalau begini nih. Ya. Iya, ini retak lagi, patah lagi ya. Jadi ini repair. Oke, berikut sekilas ceritanya job-job untuk besok ya. Ada 4 raket, yang satu sudah jadi. Ini udah jadi, tinggal dikirim. Ini pun sama nih, nanti saya ngirim dia udah ada job berikutnya untuk saya. Tadi raket apa lupa, tapi patahnya di Patang. Oke, makasih ya yang selalu mendoakan dan saling mendukung ya guys ya.
dan untuk teman-teman besok yang mau mabar sejabotabek, mudah-mudahan dalam perjalanan dalam kondisi sehat dan pulang pun sehat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat karena badminton.